Halo sahabat PU, di belakang terlihat sebuah gambar pola, ya. Ini adalah pola tangga, sahabat PU. Nah, ini butuh perhitungan khusus untuk mendapatkan pola tangga seperti ini. Ini saya sedang menggambar pola untuk langkah naik dan langkah datar sebuah tangga pada proyek rumah tinggal dua lantai, ya. Polanya seperti terlihat di belakang ini, supaya nanti tukang dapat mengerjakannya dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan, ya. Tangga ini berbentuk letter U, jadi nanti pada sisi kiri naik, ya. Kemudian ketemu bordes, kemudian bordesnya itu berbentuk kipas, ya. Kemudian putar balik dan berbalik arah sampai ke, nah, dak di atas saya ini, sahabat PU, sampai ke balokan di atas saya ini, ya. Nah, saya mau menunjukkan kepada sahabat PU semua bagaimana caranya menggambar pola tangga ini. Selamat menyaksikan. Sahabat PU, ini adalah tampak atas dari tangga yang akan saya buat. Perhatikan bordesnya, ya. Kemudian ini adalah tampak dari belakang. Jarak lantai 1 ke lantai 2 rumah ini adalah 5 meter. Makanya jumlah anak tangganya lumayan banyak, sahabat PU. Ini adalah tampak dari sisi bordesnya, ya. Bordesnya berbentuk kipas dan tangga ini berbentuk letter U. Dan ini adalah peralatan yang saya gunakan untuk menggambar pola tangga tadi, sahabat PU. Yang pertama, waterpass. Waterpass ini panjangnya adalah 30 cm, ya, dan mereknya adalah Sola. Saya penggemar merek Sola, sahabat PU. Kemudian ini adalah meteran. Meteran biasa, ya, meteran roll. Sahabat PU bisa menggunakan meteran dengan panjang berapapun karena kita tidak mengukur bentang yang panjang. Kita hanya mengukur anak tangga, sahabat PU. Kemudian ini ada pilok, ya, untuk memberi tanda pada dinding yang akan kita buat polanya, sahabat PU. Kemudian ini ada triplek yang saya gunakan untuk membuat mal anak tangga. Langkah datarnya adalah 28 cm, ya, sahabat PU. Kemudian langkah naiknya adalah 20 cm. Sekarang kita lihat bagaimana cara pembuatan pola tangganya. Sahabat PU, pertama, tempelkan mal yang sudah kita buat tadi pada dinding yang akan kita buat tangganya. Kemudian tegakkan atau datarkan dengan menggunakan waterpass. Pastikan nivo benar-benar berada di tengah. Jika sudah, lalu semprotkan piloknya, ya, sesuai dengan pola atau mal blok yang sudah ada. Lakukan hal ini secara berulang.
Nah, sudah selesai ya sahabat PU ya. Yang saya gambar polanya di depan itu adalah hasil jadi daripada anak tangga ini. Langkah naiknya adalah 20 cm, kemudian langkah datarnya adalah 28 cm. Nah, untuk tahapan pengerjaannya, tentu yang pertama-tama kita harus membuat pondasi anak tangganya atau pondasi tangganya terlebih dahulu. Kemudian kita cor plat tangganya sesuai dengan kemiringan ini sahabat PU ya. Tentu dengan perhitungan khusus kami menggunakan tebal plat yaitu 10 cm dengan menggunakan besi 2 lapis. Kita menggunakan besi wear mesh ya, wear meshnya yang ukuran M8. Kita potong-potong sesuai dengan lebar dari tangga yang akan kita buat ini sahabat PU. Nah, ini adalah penampakan secara lebih detail dari pola anak tangga yang sudah saya buat. Ini adalah hasil jadinya ya. Seperti ini sahabat PU ya. Jadi ini adalah pola anak tangga untuk memudahkan tukang dalam mengerjakan pembuatan tangga ini. Jadi pengecorannya nanti mengacu pada pola ini, kemudian pemasangan granitnya juga mengacu pada pola ini. Kemudian sekarang saya akan coba melihat ke arah atas. Nah, di sisi sebelah kanan ini nanti ada bordes sahabat PU. Bordesnya berbentuk kipas seperti yang saya tunjukkan di awal tadi ya. Kemudian ini adalah arah sebaliknya karena tangga ini berbentuk letter U ya. Kemudian nanti akan berakhir pada stekan besi yang terlihat di depan itu sahabat PU ya. Jika saya simpulkan bahwa anak tangga ini berbentuk letter U, kemudian langkah naiknya adalah 20 cm, kemudian langkah datarnya adalah 28 cm, kemudian bordesnya itu berbentuk kipas, jadi 45 derajat seperti gambar di depan video ini tadi. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.